di bawah ini. Dalam penulisan, pastikan Anda menulis huruf demi huruf dan tanda baca dengan baik dan benar. Pastikan dalam penulisannya tidak ada yang terlewatkan, sebab banyak yang mengalami gagal lodging pada saat mengisi syarat dan ketentuan ini. Nah, setelah Anda submit, maka Anda akan diarahkan untuk update email. Namun, bagi Anda yang tidak memiliki email atau belum mengupdate-nya, Anda perlu hanya mengklik cancel saja untuk melanjutkan misi nonton. Nah, sebelum Anda menonton, alangkah baiknya Anda melakukan check-in terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik daily reward, lalu lanjut klik check-in. Nah, untuk mengetahui jumlah tontonan yang telah kita selesaikan ialah dengan cara mengklik pada S program. Nah, di sini kelihatan 0/10 ya, artinya saya belum menonton. Nah, lalu selanjutnya saya akan menonton dengan cara mengklik beranda yang gambar rumah ini ya. Lalu scroll ke bawah sambil mencari video atau gambar yang bertuliskan ADS. Nah, seperti ini nih contohnya. Nah, setelah mengklik, kita tunggu sampai waktunya selesai ya, seperti berikut. Nah, setelah selesai, kita klik kembali profil, lalu tindis cancel aja. Nah, di sini kan sudah bertambah 1/10 tuh. Nah, ini adalah jumlah shopping voucher kita, bisa dilihat di sini ya. Nah, di menu shopping voucher ini kita bisa melihat history check-in kita. Ditambah lagi ada beberapa fitur terbaru ya, seperti log view. Nah, dan bagi Anda yang ingin mengubah bahasa aplikasi tersebut, bisa masuk melalui pengaturan ya di pojok kanan atas, lalu klik bahasa, lalu pilih bahasa Indonesia ya.